Hujan pun dah berhenti, bolehlah kita berpindah ke sebelah longkang beratur. Jadi belakang ni dah kesian tengok jam sangat dah ni. Ramai perempuan ni. Batu tak boleh keluar, batu nasi tak boleh keluar. Yang boleh bawa keluar troli besi boleh bawa keluar. Ramai orang beratur ambil barang makan ni. Beli beratur macam okay. Macam ni. Itu daripada pihak. Okey, terima kasih kepada yang baru sampai. Terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama-sama kami di perjalanan Taiwan terbuka untuk barang pasar. Dalam video dah. Ucap hormat Adi Panglima Datuk Mahat di bawah pimpinan yang berhormat Tuan Haji Abdul Abdul Tamu Haji bersama dengan Tuan Haji Tuan Haji dan juga Masalahnya Jumat hashtag Ketai Kali Rakyat hashtag Baruman Anda yang ini 6.11 untuk 1.11 ini 5.11 beras 1 bag 1 orang 3-4 ringgit. Minyak masak botol satu adinya yang menyediakan mie segera. Biasa kita sebut adinya 2 bungkus 10 ringgit. Okey, dan juga untuk makluman anda juga, yang mana untuk makluman anda, hasil jualan salih food jualan akan diserahkan kepada tabung masjid Parit Bakung. Dan juga sebelah Salih Food ada tabung haji yang mana menyediakan kaunter pendaftaran tabung haji. Jadi mana-mana yang belum mendaftar tabung haji bolehlah mendaftar. Dan 50 orang yang terawal akan mendapat secara percuma pendaftaran. 50 orang secara Bagi dia selesaikan. Okey, 50 orang terawal akan mendapat secara percuma. Dan ditaja kami Assalamualaikum. Yang berhormat Tuan Haji On bin Abu Bakar, Ahli Parlimen Batu Pahat. Okey, dan seterusnya ada air balang. Air balang ikan. Ikan ni. Ikan. Satu orang 2 ringgit.
Besar juga kan, udang udang apa ni bang? Udang apa ni bang? Ada ikan ni. Ada ikan tu. Dan selalu. Satu paket. Lebih ke? Sama. Daftar apa tu? Dalam kawasan dalam masjid. Maknanya kalau sampai ke sini dia dah boleh layak benda rumah lah. Ha, kat sana isi borang kan, sini dah layak benda rumah. Apa tu? Benda rumah apa? Benda rumah darah lah. Layak untuk benda rumah darah. Apa benda rumah darah sini lah. Bersama dengan pasar pagi ini, satu orang kita cuma bagi sebagai contoh beras, satu orang satu beras akan dimasukkan ke dalam satu masjid parit. Bolehlah masuk ke dalam kawasan masjid. Untuk jemput. Okey, dan juga dua lainkan ada di bahagian hadapan sana. Okey, dan juga untuk maklumat anda juga kepada yang baru sampai, kami kalau ada tempat ini. Tunggulah panjang tu. Dan juga sabun-sabun. Sabunan ada. Lagi sabun. Tolong. Garas yang pertama, garas yang kedua. Sebelah air balang, abang air balang kita. Okey, dan juga terima kasih juga kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, air balang dan susu segar Farm Fresh. Dia tak nampak saya tak nampak dia, main lambai dia. Okey, dan juga tabung haji TS. Daftar haji kan. Dan juga susu saya. Panggil lagi ni. Daftar haji. Okey, susu saya 2.79 sen. Satu teh. Satu orang dua juga beli. Agak nak kasi dia nak kebarang.
Balai Raya Parit Pato. Balai Raya Parit Pato. Harga di sini harga promosi tanggal 29 sen. Harga asal di kedai RM5.99 sen. Satu harga RM99 sen. Itu 20% discount. Okey. Dan satu orang dua paket sahaja. Soflan. Soflan harga biasa RM6.50. RM3 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 RM3